Dan macam mana feeling kalau birthday hampa jatuh pada tempoh PKP ni? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan stay at home. Kita kena putuskan rangkaian COVID-19. So, hari ni adalah 15 April 2020 bersamaan birthday aku yang ke-19. 19. Aduh, perasaan muda ya sini. Okey, adalah umur aku nanti. Rasa aku dah cerita apa nama nak cari. So, hari ni aku tak ada nak buat konten pasal digital marketing. Basically, Yasin Pro ni adalah satu channel tempat aku boleh tiap tentang digital marketing. Tapi kali ni tak ada sebab aku nak sharing pasal birthday aku. Dan macam mana feeling kalau birthday hampa jatuh pada tempoh PKP ni. So, mari aku cerita. Baik, aku sama aja. Alhamdulillah sebab aku masih ada family, aku masih ada orang yang tersayang dengan aku untuk sambut bersama. So tak kisah apa terjadi, sekali lagi ada mereka, aku okey. Okay? Sebab mostly, selalunya kalau waktu bulan 4 dan waktu birthday aku, kami selalunya jalanlah melancong, jalan mana-mana, tak kisah mana-mana untuk sambut birthday. Tapi kali ni, manakan kita dilanda COVID-19, so duduklah rumah. Apa masalahnya? So kena ejahlah sikit plan dia tu. So aku bersyukur kena aku dapat masih hidup lagi, aku masih bernafas lagi pada hari ni, aku nak dapat lagi berbakti pada keluarga aku, dapat lagi berbakti kepada mak bapak aku sampai hari ni, aku bersyukur. Dan terima kasih kepada semua yang mendoakan, terima kasih kepada ucapan doa kepada aku hari ni. Aku harap doa yang aku dapat ni adalah dapat beli berdampak semua, insyaAllah sama-sama faham. Dan untuk Yasin Amrun pula, YouTube channel aku, yeay, kita dapat 400 subscriber, 409 subscriber dah hari ni. Thank you guys kerana support aku, sudi support aku. InsyaAllah aku akan terus buat content tentang, aku akan terus menerus boleh tak pasal digital marketing. Banyak, aku banyak nak cerita pasal digital marketing ni. Sebagai contoh, yang baru ni aku ada buat ads Harum Manis. Memang aku nak share gila-gila dengan hampa, tapi hampa tunggulah. Next video aku insyaAllah aku akan upload. So stay tune. Dan kepada isteri aku, Masyidah binti Mayusu, terima kasih sangat kerana sayang beli apa? A&W. Abang tanya lama sangat dah. Tiba-tiba dapat. Lega. Puas hati. Lepas tu dapat aiskrim. Dapat kek yang best gila. Sampai tengoklah. Ujung kali lagi ada video. Balayan video tu. So, aku punya impian kot. Boleh lah impian lah. Okay. So, aku wish sangat-sangat aku nak dapat 1000 subscribe. Sebab, kalau aku dapat 1000 subscribe, serious, once aku dah dapat income generate from YouTube, memang aku akan share, aku akan expose lebih kat hampir semua. Supaya hampir semua dapat rasa macam mana aku rasa. Sekarang aku dapat 400 pun dah seronok gila. Aku nak hampir sama-sama rasa macam mana aku rasa dapat 1000 subscriber. Macam mana dapat 4K watch time. Aku nak sangat. Kita sama-sama naik. Sama-sama dapat generate income dengan YouTube series. So, tu untuk kalau aku punya wishes untuk YouTube channel aku, itu aku wish aku. Supaya step sekarang aku target 1K sub dan 4K watch hour tu. Untuk for now, step first. Nanti adalah step akan datang. So, untuk YouTube channel, untuk hidup aku, macam biasalah, kita masing-masing ada target. Macam aku, target untuk keluarga aku. Of course lah, kita nak freedom of money, freedom of time, freedom money. Tapi untuk buat benda tu semua, perlu ada sacrifice yang padu lah. Takkan kita just, maksudnya, takkan nak something, tak boleh korban something kan lah. So macam tu lah. Okay, video pun dah 5 minit. Nak campur lagi video, nak campur lagi video lah kali tu. Okay, banyak sangat. So itu saja pada aku. So jangan lupa subscribe saya bro. Dan enjoy lah video terakhir ni. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And happy birthday to me. Oh.
Birthday party. Terima kasih Nabi. Terima kasih nak kain Nabi. Terima kasih sayang. Pembeba. Mami beli kek lah. Terima kasih Mami. Mami beli kek lah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Panda. Happy birthday to you. Okay. Bukan dia nak potong. Kena buka dulu lah.